Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini aku mau jalan-jalan ke Pelabuhan Feri Simsaga. Oke, ikutin aku terus ya. Oke. Nah, di sini aku jalan-jalan ke Feri Terminal Cina ya. Jalan-jalan. Di sini sekarang sudah pukul 2:30, tapi kalau di Indonesia udah 1:30 ya, selisih 1 jam ya. Di sini itu nah view-nya sangat bagus, itu hotel ya, depan itu Royal Pacific, itu hotel. Kita jalan tengah-tengah ya, ini bawahnya, ini yang bawahnya ini jalan umum ya. Ini sangat bagus banget. Hotel, hotel. Bagus banget. Hotel Pacific. Depan sana itu adalah terminal ferinya ya. Tengok saya itu. Istana. Ini adalah anak panahnya jalan kemana ini? Ini ada jalan turun yang juga. Royal Pacific Hotel Simsaca MTR sebelah sono. Mari Fortun, Kowloon Park, Fortun Road, Pet Park. Nah, ini sini ini paling terkenal dengan lautnya ya. Depan situ itu apa? Restoran. Ini itu restoran. Tapi ya mahal ya di sini restoran. Restorannya bule-bule. Bule-bule. Ini apa ada di atas ya? Bawah itu tengok. Di bawah itu juga jalan. Tinggi banget ya. Ternyata di bawah itu pelabuhannya ya, buat nyebrang itu pakai apa, kendaraan-kendaraan besar itu ya teman-teman. Ini tadi temanku tadi ya. Oh iya ya. Oh bukan. Nah ini view. Indo? Oh ya Indo. Itu ada YouTuber juga. YouTuber? You not Indonesian? Indonesia. Ngevlog? Iya. Vlognya apa? Cuman suka-suka aja. Iya itu. Hai. Ayo jalan. Panas. Ya sih. Panas. Iya, kamu sendiri. Aku sama teman, tapi oh. Nah, itu view-nya bagus banget. Di sini panas banget ya.
Iya panas. Tapi bagus banget. Itu kelihatan kan? Ini terminal di Singsada, terminal terbesar ya ini. Aduh. Ya gitu. View-nya bagus banget. Tapi panas banget ya. Itu view-nya sangat panas, bagus. Ini kalau sore bagus banget. Kalau yang sebelah sana itu ya, sebelah sana itu yang ada melengkung-melengkung seperti apa, ular itu loh, itu yang kemarin aku vlog yang di sentral itu ya. Ini kan dekat sama sentral. Oh, aku pakai itu. Semangat dia bilang. Bikin vlognya. Terima kasih. Mampir ke channelnya Mbak ya. Mbak, channelnya apa Mbak? Uno's Life. Teman-teman subscribe channelnya Mbak Uno's Life ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Channelku Kencrut Channel, jangan lupa. Oke. Okay. Subscribe. Ini bagus banget. Panas banget. Iya, kosong nanti. Nah, itu perahu ya itu. Perahunya kayak gitu. Mbak, aku kesana ya. Oke. Okay. Nah, itu perahunya ya. Itu tengok. Itunya sangat besar. Sini sayang, sini panas banget ya. Aku nggak bawa payung. Itunya. Itu jalannya ya, sangat besar banget. Kita jalan ke sana ya. Oke. Okay? Ikutin aku terus. Jangan lupa ya teman-teman, like, comment, and subscribe ya, biar aku tambah semangat. Ini lautnya juga. Nah, di sana itu. Ini buat nyebrang ke Cina ya ini. Mau ke Cina itu nyebrang kayak sini. Ini bagus banget. Tamannya. Tapi panas. Tapi panas. Di sini ada ikan lumba-lumbanya. Ada ikan lumba-lumbanya. Dari sini ya, kita bisa melihat keindahan Hong Kong, apalagi kalau malam hari. Di sini sangat bagus karena banyak lampu-lampunya ya. Ini ada ikan lumba-lumbanya 3. Ini 3. Kita pusing ke sini. Tiga. Di sini ada tamannya. Jam segini lagi panas-panasnya. Ini ada suara itu ya. Kita ke sini. Nah, sana tuh view-nya sangat bagus banget. Dikelilingi dengan gedung-gedung tinggi ya. Ini. Nah, di sana itu juga menaranya sangat bagus. Kita jalan terus. Nah, di sini ya. Ini pelabuhan terbesar juga ya. Bagus banget kan tempatnya. Tapi ya sayang itu panas cumaan. Nah, itu. Ini pada ngantri mau nyebrang ya. Mobil-mobil di bawah itu. Dia ngantri mau nyebrang. Ya Allah sobat, panas banget, aku nggak bawa payung. Mau nyebrang. Tuh, mbak sono. Kita masuk lagi ke sini. Nyebrang itu. Di depan situ bagus banget ya, warnanya ke kuning-kuning kemasan. Kalau sore lampunya kuning-kuning kemasan. Di sini sangat bagus. Bagus banget. Terus itu yang di sana itu ya. Kalau malam lampunya kelip-kelip. Nah, tengok yang di sini. Ini. Ini view-nya sangat bagus. Hotel Pacific Royal.
Ini tuh yang mahal yang sebelah sini ya, Royal yang tadi yang sebelah sini Royal. Ini hotel juga, ini juga hotel. Kalau perumahan di sini tuh mahal banget ya, rumahnya orang-orang kaya. Ini sampai depan sana ya teman-teman. Tanahnya putih-putih yang kilat. Aku jalannya agak cepat ya, karena apa? Panas gosong saya, tidak pakai jaket. Itu juga udah laut. Nanti di sana tuh ada tempat berteduh. Kalau sore mungkin di sini lebih bagus. Apalagi kalau malam. Kalau malam lah banyak lampu-lampu, jadi bisa menikmati indahnya Hong Kong ya. Kalau malam gini aja, nanti aja kalau insya Allah kalau aku sudah keluar dari majikan itu, aku udah finish, aku kan mau tidur di luar, bisa jalan-jalan ke sini. Nah, tuh bagus banget kan menikmati indahnya Hong Kong. Nah, itu bagus banget toh dari sini view-nya. Tengok. Nah. Indah kan? Hong Kong surganya TKW. Nah, itu di sentral ya, itu sentral. Sentral Ferry. Go. Oh, ternyata di sana juga ada orang-orang juga. Nah, kalau di depan sana itu banyak gedung. Gedung-gedung tinggi. Itu ya kincir ya, yang sana itu kincir. Aduh, nggak kelihatan sini sebentar. Yang I itu kita yang I jauh lah dari sini. Bentar, kita cari tempat yang agak teduh supaya kita bisa leluasa untuk membuat videos. Ini dikelilingi dengan indahnya satu MTR lagi. MTR. Nah, ini bagus banget kan? Ini udah tempat berteduh saya. Itu dikelilingi dengan bangunan-bangunan gede, cuma gunung. Di atasnya gunung itu juga ada rumah-rumah ya teman-teman. Ini pelabuhan terbesar juga ini di Hong Kong. Ini pelabuhan baru. Cantik banget. Itu pelabuhan ya, gede pelabuhan, gede. Lihat karena itu laut lepas. Kalau di sana itu apa ya, itu masih bangunan baru, itu belum selesai. Ini juga baru, belum selesai. Ini bagus, yang situ itu bagus tuh. Nah, itu MTR mana aku nggak tahu. Oke. Okay. Ini belakangku itu laut. Terus di sini itu yang warna pink. Itu yang warna pink.
Yup. Di sini yup. Di sini yup gitu. Di sini agak teduh ya. Terus tengok belakang saya. Bangunnya yang tadi. Terus sini. Bagus banget kan view-nya. Ya udah ya teman-teman, vlog kita akhiri sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis, orang bayar. Oke lah, bye bye.